Lires, dan kali ini kita masih bersama di game The Legend of Neverland. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas suatu event penting yang sangat-sangat penting buat teman-teman semuanya dan banyak banget dicari oleh masyarakat kekinian ini, yaitu Amon, teman-teman. Yaitu event Mount, apa namanya ini? Mount ini namanya adalah Conqueror of Chabala. Jadi salah satu yang Mount legendaris, ya legend yang ada di game The Legend of Neverland ini. Dan ini akan dibagikan secara gratis kepada teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis di spin, ya dia memakai sistem spin lucky, ya lucky spin. Nah, bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia punya hadiah ultimate, yaitu Conqueror of Chabala. Ini permanen banget ya buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkannya secara permanen. Ini bisa langsung nge-spin di sini ya. Nah, untuk spinnya sendiri ini membutuhkan spin 2 tiket ya. Nah, di sini diberitahukan bahwa kalau kita lihat di sini, dia ini memiliki bantalan yang nyaman di atasnya. Dia berbentuk seperti ini, teman-teman. Berbentuk seperti seorang laba-laba ya. Sehewan seekor laba-laba gitu. Seekor. Jadi dia dilengkapi dari ini bisa menambahkan yaitu pergerakan ya, plus 100% pergerakan, cepat banget, sama dengan kecepatan yang ada di Lightning Fox ya. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan Lightning Fox ini bisa mendapatkan Conqueror of Chabala. Nah, dia ini juga salah satu punya skill yang VIP ya, skill khusus, yaitu bisa terus memancing. Jadi buat teman-teman yang belum level 3 ya, skill memancingnya itu bisa menggunakan mon ini ya untuk memancing, dan bisa terus menerus memancing bahkan ketika teman-teman level 1. Karena kalau kita memancing itu kan membutuhkan 500 XP untuk bisa naik, sementara kalau kita lihat-lihat ya, sekali memancing itu hanya mendapatkan 5 XP dan itu sangat susah sekali. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak banget hadiahnya. Kalau kita hitung ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hadiah, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, ada kemungkinan mendapatkan mon permanen pada setiap spin. Nah, semakin banyak percobaan, semakin tinggi kemungkinannya pasti mendapatkan satu dalam 16 percobaan. Nah, ini adalah sedikit kriteria ya, salah satu harga dari setiap spin itu. Untuk spin yang pertama ini 2 spin kupon. Spin yang kedua membutuhkan 4 spin kupon. Spin yang ketiga ini membutuhkan 8 spin, 4 dan 5, 10 spin kupon, 6-7, 20 spin kupon, 8-10 itu 40 spin, 11-13 itu 80 spin kupon, dan 14-16 itu 100 spin kupon dibutuhkan, teman-teman. Jadi banyak banget kupon yang diperlukan ya untuk agar kita bisa membuka ini ya, Conqueror of Chabala ini. Dan ini salah satu cara yang paling gratis banget saya bagikan. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan sampai di skip dan silahkan tonton sampai dengan selesai, karena kita akan membagikan trik dan tips gratis buat teman-teman bisa mendapatkan mount dari Conqueror of Chabala ini. Karena kita punya mon di game ini hanya ada 5 ya, baru saat ini hanya ada 5. Jadi yang salah satunya yang VIP legend banget didapatkan dari event operasional, yaitu Conqueror of Chabala ini. Karena kita sudah punya Lightning Fox, kita sudah punya juga Chico ya, selanjutnya kita akan mendapatkan Conqueror of Chabala. Dan ini memiliki keistimewaan, yaitu bisa terus memancing tanpa teman-teman itu harus memiliki level 3 untuk level memancingnya. Dan kita langsung masuk ke eventnya. Di sini kita bisa lihat kita mendapatkan voucher mon gratis ya, teman-teman. Akumulasi poin keaktifan mencapai poin tertentu untuk klaim voucher Lowlands Mon ya. Jadi di sini tidak dijelaskan bahwa akumulasi poin keaktifan itu seperti apa. Nah, belum tidak dijelaskan juga apakah itu menyelesaikan quest tantangan Taksarian, Gultax tantangan quest atau quest belenggu, ataupun kita melakukan full XP atau sequest Runtuhan Ancient, Abyss Ruin, Giant Boss, Great Rosia, Wild Quest, Adventure Kebun, Leather Arena ataupun Perang Corps,
ataupun mungkin kita menambang ya, memancing ya, atau mengumpulkan material-material lainnya, ataupun mengalahkan monster-monster, atau mengalahkan atau menjalankan main task, misi harian, sub task, ataupun misi-misi lainnya itu tidak jelaskan teman-teman. Yang pastinya ketika kita mengerjakan setiap harinya itu otomatis akan mendapatkan poin keaktifan. Nah, poin keaktifan ini sendiri akan memberikan kepada kita ini sebuah kupon Conqueror of Chabala. Nah, jadi kupon ini kalau saya hitung jumlahnya itu ya, kalau kita hitung lagi 3 7 12 17. Oh, ini dari bawah 5 10 15 20 25 29 32, kita bisa dapatkan teman-teman. Dan kalau kita membutuhkan ya, coba kita klaim ya, ambil yang satu ini. Dan apakah kita bisa nah, mungkin lah ya kali, gila lagi. Kita pergi ke sini. Saya pikir juga awalnya kita bisa mendapatkan ini secara gratis, dan kita hanya bisa mendapatkan 32 spin. Artinya kita bisa mendapatkan spin pertama, spin kedua, spin ketiga, spin keempat, spin keempat 12 14 24 24 34. Nggak bisa, hanya bisa sampai spin keempat teman-teman. Selanjutnya itu wow, banyak banget kita butuhkan untuk mendapatkan hadiah Conqueror of Chabala ini. Jadi kalau kita tes ya, apakah bisa langsung mendapatkan item ini ya, mohon ini gitu kan. Bismillah. Ya, dapatnya kotak kristal ungu. Nah, jadi ketika kita spin itu otomatis dia langsung menghitam teman-teman. Artinya kita tidak akan mendapatkan hadiah yang sama lagi seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi ini salah satu di sini ada 16 item dan bisa jadi teman-teman itu mendapatkan di spin yang ke-14, dan itu membutuhkan banyak banget item. Dan salah satu caranya adalah kita bisa membelinya di toko Conqueror of Chabala ini, di toko kristal, di item rekomendasi. Di sini harganya untuk 10 kali 10 tiket itu harganya 100, dan kalau kita lihat di top up ya, harga 100 itu kira-kira harganya Rp14.000 teman-teman. Nah, kalau kita ingin beli 10 kali misalnya, paket diskon mon. Oh, ini ada paket diskon mon, ada paket kejutan gitu kan. Nah, harganya di sini kalau teman-teman beli pakai yang ini itu harganya mahal 100 ya. Caranya adalah pakai yang ini. Harganya Rp43.000 saja, ini sudah mendapatkan 50 atau 500 kristal cabala. Padahal kalau kita beli 500 itu harganya sampai Rp72.000, itu bahkan lebih ya. Nah, kalau kita beli di sini harganya hanya sekitar Rp43.000. Nah, ini kalau kita beli yang ini 100 tiket yang sebenarnya harganya ini seharga 1000. Kalau kita lihat harga 1000 itu kira-kira 140.000-an. Nah, kalau kita beli pakai yang ini harganya hanya Rp72.000 saja, teman-teman. Dan ini salah satu hal yang paling bagus banget buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan mon ini ya, bisa langsung membelinya. Kalau memang tidak ingin beli, silahkan mengerjakan event tax yang ada di sini ya teman-teman. Jadi voucher mon gratis ini akan diberikan kepada teman-teman semuanya. Jadi ini untung banget ya, jadi bisa mendapatkan mon ini ya teman-teman, mon dari Conqueror of Chabala ini secara gratis teman-teman. Jadi tidak tanpa dipungut biaya sedikit pun, teman-teman akan mendapatkan item ini ya secara gratis, dan juga bisa ya setidaknya mengurangi jumlah ataupun biaya untuk nantinya teman-teman kalau misalnya ada keinginan untuk nge-spin gitu ya, ngegacha gitu ya, setidaknya bisa mengurangi sampai dengan spin keempat. Jadi spin kelima nanti 10 kupon, spin keenam 30, 50 untuk spin ketujuh, kedelapan 50, 90, 90 tambah 130, 170 untuk spin yang ke-10, 170 kupon,
170 kupon, terus tambah 80, 250 kupon, 330 kupon, 410 kupon untuk yang ke-13. 410 kupon ditambah 100 lagi, 410 tambah 100 sama dengan 510 kupon dibutuhkan untuk membuka dan mendapatkan hadiah ini. Ya, kalau itu katanya sih untuk spin ke-14 itu sudah pasti dapat, teman-teman. Tapi ya bergantung juga sesuai dengan keberuntungan kita masing-masing. Yang pasti minimal untuk didapatkan hadiah ini itu sekitar 500 kupon, teman-teman. 510 kupon. Jadi kita beli ini 2 kali, itu masih belum dapat. Beli ini 3 kali, ini masih belum dapat. Ini kalau 2 kali harganya 200. Terus tambah ini 150, masih sisa 150 tambah 200, 350, masih kurang lagi 150. Kita beli di kristal pun ini harganya mahal banget ya. Kalau bisa ya harganya luar biasa mahal sekali ya. Berlangsung hingga 7 bulan 15 hari. Oh. Ya, ya itulah tadi. Ya, sangat-sangat mahal ya, teman-teman. Untuk mendapatkan saja itu membutuhkan harga yang sangat-sangat luar biasa. Tapi buat teman-teman yang memiliki keberuntungan yang luar biasa juga bisa mendapatkannya secara gratis melalui event tadi. Silahkan ya buat teman-teman yang ingin mendapatkannya. Semoga beruntung dan saya mendoakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga bisa dapat Mount Legendaris Chabala, Conqueror of Chabala. Oke, teman-teman semuanya, itu saya video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan sedikit hal yang terbaru, update dan dari event-event yang ada di The Game The Legend of Neverland. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.